Hampir dua minggu berkampung di Sarawak dan di samping fokus pada pilihan raya negeri, rakan setugas kami turut berpeluang merasai pelbagai masakan istimewa negeri itu. Antaranya kuih takir atau sampan yang menjadi kegemaran masyarakat Melayu di Sarawak. Segmen tradisi kita, Buletin TV 9. Menurut pembuatnya, Jamilah Umar, tepung beras, gula apung, santan dan garam antara bahan penting untuk membuat kuih takir. Menetap di Kampung Bungai, Debak di Betong, ibu tunggal kepada lima anak ini berpengalaman selama 30 tahun membuat kuih tradisional Melayu termasuklah kuih takir. Proses membuat kuih takir bermula dengan mencampurkan tepung beras, garam dan sedikit pewarna ke dalam perahan santan dan kacau hingga sebati. Campuran ini kemudian dimasak di atas api yang perlahan. Adunan dikacau berterusan sehingga likat. Biasanya bulan puasa selalu makan orang selalu lepaslah bulan puasa. Dan ada minta permintaan juga malah bulan puasa. Mestinya bulan puasa ajaklah. Ada nampak dah juga ni. Kebiasaan, acuan kuih takir menggunakan daun nipah yang dibentuk memanjang seperti sampan. Siap membuat acuan, masukkan gula apun cair ke dalamnya sekitar 1/4 banyaknya. Seterusnya, masukkan bancuhan tepung yang likat ke dalam bekas berkenaan. Jamilah kemudian akan mengukus kuih takir sehingga masak sebelum sedia dihidang. Bagi penggemar kuih takir, gabungan rasa lemak manis gula apun serta tekstur yang lembut menjadi pelengkap juadah pencuci mulut ini. Ditambah pula keharuman aroma bekas daun nipah yang dikukus. Kami je kecil-kecil, selalu suka dibuatlah mak-mak huih macam tu. Suka makan huih tu. Hampir-hampir kat tua tu lah Suka makan huih tu. Sebabnya manis, lemak. Untuk lebih serasi, kuih takir sesuai dinikmati bersama secawan teh atau kopi panas. Bak kata orang Sarawak, nyaman tok.